Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami katakan Kau Allah yang baik, sungguh baik, bahkan teramat baik. Kasih setia-Mu besar atas setiap kami Tuhan. Sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat, yang diberkati. Ini bukti penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami naikkan syukur kami, pujian kami hanya bagi Engkau. Yang kami percaya, yang kami tahu Engkau Allah satu-satunya yang mengendalikan hidup kami. Sanggup memelihara hidup kami Tuhan. Dan tidak ada satupun rencana dan rancangan-Mu yang gagal atas kami Tuhan. Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang setia. Bahkan sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan ketika kami merasa kami berjalan sendiri, di situ Engkau sedang menyertai hidup kami, memegang tangan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami sungguh kagum memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Yang selalu hadir dalam setiap musim hidup kami. Yang memberikan kepada kami Tuhan kekuatan, memberikan kepada kami jawaban. Sehingga kami bukan sekedar menjadi pemenang, tapi lebih dari pemenang. Layaklah Engkau menerima setiap sanjungan dan pujian syukur kami pagi ini Tuhan. Kerinduan hati kami, hasrat hati kami Tuhan, selalu menyembah-Mu.
Haleluya. Kami haus kepada-Mu, katakan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu. Oh, jiwa kami haus dan rindu Tuhan, Engkau Yesus. Kau adalah Tuhan asal hatiku. Kami haus kepada-Mu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwa kami haus kepada-Mu Tuhan. Kau tahu Tuhan, kami lapar dan dahaga akan pribadi-Mu, karena hanya Engkau Yesus yang sanggup memuaskan hasrat hati kami. Jiwa kami kering dan kosong tanpa-Mu. Oh, karena itu Tuhan, isilah kami hari ini dengan air hidup-Mu. Biarkan kami penuh kembali Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Engkaulah kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepada-Mu rohku berserah. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepada-Mu rohku. Dari awal seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku. Kalau kau
kamu haus, katakan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku, rindu kekuatan kami, terima kekuatan baru. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kau Allah Tuhan asa hatiku. Kering. Tuhan tahu engkau sedang mengalami mungkin kemunduran secara rohani. Engkau ada di dalam pelayanan, tetapi kegairahan seperti yang dahulu tidak terjadi lagi. Dan hari ini engkau ada di hadirat-Nya. Tahukah saudara kenapa hal itu bisa terjadi? Karena jiwamu mungkin terluka. Jiwamu mengalami kekosongan. Dan sadarilah bahwa hanya Yesus yang dapat mengisinya. Hanya Roh Kudus yang dapat memuaskanmu kembali. Semuanya itu terjadi saat kau ada di hadirat-Nya. Dan saat ini kau dan saya, kita semua ada di hadirat-Nya. Ada air hidup di sini. Oh, mari datang dan minumlah. Biarkan engkau segar kembali. Biarkan engkau tidak kering lagi. Haleluya. Mengalir, mengalir air hidupmu, Tuhan.
kudusmu, penuhkan kami kembali. Haleluya, mengalir, mengalir. Haleluya. Apapun yang terjadi Tuhan, kami sadar Engkaulah tempat kami disembuhkan, Engkaulah tempat kami dikuatkan kembali. Karena itu tidak ada pilihan lain untuk mundur. Kami akan terus maju dan berjalan bersamamu Tuhan. Hati kami terpaut hanya kepadamu Tuhan. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya kau yang berarti. Tuhan, bahwa kami tidak akan berpaling kepada yang lain, tapi hati kami hanya terpaut kepadamu Tuhan. Haleluya. Dalam Mazmur 25 ayat 8 dikatakan, sebab Tuhan itu baik dan benar. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Oh haleluya. Segala jalan Tuhan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran.
bagi setiap kita yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Haleluya. Oleh karena namamu ya Tuhan, hari ini karena kebaikanmu, ampunilah kesalahanku, ampunilah kesalahan kami Tuhan. Sebab besar kesalahan itu, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Dapati kami orang yang takut akan Tuhan. Sebab kepadanya, kepada mereka, kepada kami, Engkau menunjukkan, Tuhan menunjukkan jalan yang harus kami pilih. Orang itu sendiri akan menetap tinggal dalam kebahagiaan, dan anak cucunya mewarisi bumi. Saudara, firman yang kita baca hari ini, dikatakan Tuhan itu baik. Dia tahu mungkin sebagian dari kita tidak lagi bergairah. Seperti yang tadi saya dapatkan impresi, engkau masih melayani, engkau masih bergereja, tetapi hatimu kering, hatimu kosong. Dan Tuhan tahu. Dan tidak kebetulan hari ini saudara ada di hadirat Tuhan. Dia ingin engkau bergairah kembali. Dia ingin engkau bangkit kembali. Dan dia ingin menunjukkan jalan. Jalan yang dipenuhi dengan komitmen ilahinya Tuhan. Jalan yang di dalamnya ada integritas, ada pemeliharaan, ada pembelaan Tuhan buat hidup saudara. Karena jalan Tuhan adalah jalan yang dipenuhi dengan kasih setia. Percayalah ketika hari ini engkau berbalik kepadanya, dia akan menunjukkan jalan itu. Ke arah mana yang kau pilih. Mungkin hari ini sebagian kita engkau ada di persimpangan jalan. Engkau tidak tahu ke arah kiri atau ke kanan atau harus lurus ke depan. Tapi dengarkan baik, Allahmu dan Allahku, dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dia sanggup menunjukkan jalan kepadamu. Dia juga sanggup menunjukkan arahnya kepadamu. Mungkin hari ini dia sedang berbicara di dalam hatimu. Nah, berhenti sejenak, karena aku mau berbicara kepadamu. Dan ketika suaranya datang, arahannya datang kepadamu, kadang itu tidak begitu terdengar jelas, tetapi langkahmu dituntun, diarahkan ke jalan kasih kesetia Tuhan. Dan jalan itu akan membawa kamu kepada kemenangan. Jalan itu akan membawa kamu kepada terobosan. Jalan itu akan membawa hidupmu kepada mujizat. Karena di luar jalan Tuhan, di luar anugerahnya, kita melakukan kesia-siaan. Kegagalan menanti kita di ujungnya. Walaupun mungkin hari ini kita memulainya dengan baik, tapi dengarkan baik, kalau itu bukan jalan Tuhan, kegagalan menantimu di ujungnya. Tetapi kalau itu jalan Tuhan, mungkin hari ini sepertinya sulit, tapi kemenangan dan mujizat menantimu di ujungnya. Pilihlah jalan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarkan kasih setianya mengalir kepadamu Tuhan. Biarkan anugerahnya mengalir kepadamu. Oh, kami menantikanmu Tuhan. Kami sungguh merindukanmu Tuhan. Nyanyikan pujian ini, katakan kasih setiamu. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku, dari semua yang kau katakan tiada dusta. Kau janjikan
hati kami, dan tiada yang lain, dan tiada yang lain, hanya Kau Yesus. Kami sadar ketika komitmen kami bangun, maka kemenangan terjadi atas kami. Karena kami tahu jalan kemenangan, jalan mujizat kesembuhan hanya ada di dalam Yesus. Karena rancangan-Mu bukan untuk kecelakaan. Dari semua janji-Mu sepanjang hidup ini, sepanjang nafas ini, tidak ada yang tidak Kau tepati, ya Tuhan. Karena itu kami mau belajar untuk terus percaya dan berserah. Terus percaya dan berharap hanya kepada-Mu. Haleluya. Sekarang terimalah mujizat, terimalah kesembuhan untuk sakit-Mu. Jadilah sembuh, sebab oleh bilur-bilur-Nya Tuhan sudah menanggung setiap kutuk sakit penyakit kita, dan Engkau disembuhkan sekarang di dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh dan pulihlah dalam nama Yesus. Dia sendiri berfirman, Akulah Allah yang menyembuhkan engkau. Terimalah kesembuhan-Mu saat ini dalam nama Yesus. Terimalah jalan keluar untuk setiap pergumulan-Mu. Ketika engkau melangkah keluar hari ini, engkau akan melihat jalannya ditunjukkan kepadamu. Sebab orang yang takut dan menghormati Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tunjukkan jalan-Mu ya Tuhan untuk kota dan bangsa kami. Kami tahu Tuhan, bangsa kami aman di dalam Engkau. Ketika dunia bergelora dan bergoncang, kami aman bukan di dunia ini, tapi karena kami aman di tempat perteduhan, kubu pertahanan kami, yaitu hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Karena itu saudaraku, berjalanlah di dalam jalan kasih setia Tuhan. Berjalanlah dalam anugerah dan kemenangan-Nya. Semua dan segalanya yang keperlukan telah disediakan bagimu. Dan arahkan hatimu karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih setia-Nya, memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa kekuatan penyertaan dalam Roh-Nya yang kudus, menopang, menguatkan, menyertai hidupmu dari sekarang, kekal selama-lamanya. Segala berkat ini datang pada kita saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang menerimanya sama-sama katakan, Amen.